Welcome to Mobile Legends. 5 seconds till the enemy reaches the battle. Kau udah rank apa dah? Lah, aku. Aku udah rank mighty. Mighty. Mythic. Ni bukan Mythic. Habis tu? Ni cara sebut dia Mythic. 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 Mythic ah? Mythic. 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 Dia clear ni dulu. Nanti. Tolong aku buah. Ini. Dua. Oh, jadi apa ni? Hey, sorry. Aku tak nak lagi. It was at this moment that he knew he fucked up. Ini. Ya, masa ni berapa kali kau nak buat ni? Kasi tu. Alright guys, sorry guys sebab mengganggu perjalanan video kali ini. Okey guys, untuk minggu ni kita berbesar hati untuk share kat korang sponsor kita. Sebelum tu, aku nak tanya korang, ada tak peminat-peminat cheese code kat luar sana? Kalau ada guys, maknanya kita geng guys. Sebab aku memang peminat cheese code nombor 1 guys. So, untuk minggu ni guys, Sar Dessert, SAA Dessert, company tu sponsor kita punya video kali ni dan dia orang bagi aku 2 cheese code guys. Yang kecil this one dengan topping Oreo dan satu lagi yang besar guys. Marvelous lah. Tengok guys, nampak Oreo dengan oat punya topping guys, memang padu ni guys. So hari ni aku akan review cheese code ni. Sebelum aku nak review, harga cheese code ni sangatlah murah dan mampu milik guys. Korang boleh makan ni hari-hari guys. So jangan risau pasal harga. Korang boleh check diorang punya Instagram dan juga Facebook. Kat sana ada tertera harga dan juga COD area tempat yang diorang hantar cheese code ni terus ke depan rumah korang guys. Mari kita review guys. Jadi aku akan review hari ni. Aku akan review ni eh, 2 topping ni. Jadi topping oat dan juga topping Oreo. Okay, jadi mari kita lihat siapa yang sedap kan. Mestilah dulu sedap betul lah guys. Tu dia guys, masih berbau fresh lagi. Oh, sebelum tu aku nak bagi tahu korang, bila korang beli je cheese code ni guys, kalau korang nak simpan dia, pastikan korang simpan dalam freezer supaya dia tahan lama guys. Cheese code ni aku dah simpan selama lebih kurang 2 minggu guys dan still nampak fresh. Jadi kita tengok rasa macam mana, okey? Nani. Lama guys, tengok guys. Tak boleh lah guys tengok macam ni, nampak? Guys nampak dia punya apa? Lemak dia tu kan. Keluar guys. Guys. Rasanya seperti anda menjadi Iron Man. Inilah cheese code guys yang antara yang tersedap yang aku pernah rasa guys. Dia punya biskut lebar tu, cream crackers itu, still rasa dia rangup dia lagi guys. Dan rasa dia tak ada apa-apa efek guys bila aku dah simpan lama. Still fresh guys. Sekarang kita rasanya oat punya topping, okay? Oat punya kan. Harap-harap pihak sponsor boleh sponsor lepas ni lah. Makanan-makanan macam ni kan, cheese code yang topping yang berbeza tu lepas ni, aku berbesar hati lah untuk nak review. Okay guys, sedap guys. Rasanya anjing banget. Sebab apa? Oat ni makanan yang sehat betul tak? Jadi bila makanan yang sehat dicampur dengan dessert yang macam ni, memang kena lah kan. Untuk korang yang nak diet ke apa semua, kalau nak cheat meal ke apa, cantik guys, boleh boleh try ni.
oat cheese curd guys. Untuk korang yang suka kan extra manis, korang boleh try ni. Oreo cheese curd, okey? Apa lagi guys? Kalau korang berminat, kalau korang nampak macam sedap dia aku makan kan? Ha, cepat-cepat check dia orang punya Instagram, Facebook dan cepat-cepat contact dia orang guys. So, aku harap benda ni membantu untuk korang menambahkan lagi selera korang. Okey? So, enjoy video ni, okey guys? Ciao. Lah, aku pilih minion ni, kita terus musuh kau. Okey, boleh. Ini Hellcat.